Hadirin sekalian, selamat datang di acara Majelis Shalawat Al-Anwar yang dipimpin oleh Habib Zainal Abidin dan Hadroh Al-Anwar dan Kiai Haji Muhammad Nasikin dalam rangka geluntang bersholawat. Terimalah persembahan opening seremoni acara ngaji dan sholawat yang didukung audio sound system Mata dan video shooting Gumilang. Hadirin dimohonkan untuk ke tempat yang telah disediakan oleh panitia. Untuk sebelah kiri untuk laki-laki dan sebelah kanan untuk perempuan. Yang mau ngopi juga bisa ngopi papasan. Sponsor pada malam hari ini ada Warung Berkah Barokah, Wildan Putra, Bapak Sugianto, Kurnia Putra, Bapak Yanto, jual beli kayu.
Pandu Putra, Bapak Jemani, Kembang Lukasan, Mas Dery. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umur dunya watin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Idam Kholik SH selaku Kepala Desa Papasan. Yang terhormat Bapak Solehan MPDI selaku Ketua Ranting NU Desa Papasan. Yang terhormat Habib Zainal Abidin Al-Zufri selaku Pembacaan Maulidur Rasul. Yang terhormat Kiai Haji Muhammad Nasihin selaku Mau'idhoh Hasanah. Yang terhormat masyarakat Desa Papasan khususnya Dukuh Gluntang yang ikut serta dalam rangka Gluntang Ngaji dan Solawat pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan syafaat sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka Gluntang Ngaji dan Solawat dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kedua kalinya solawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, tahlil. Acara yang keempat, yakni sambutan-sambutan. Acara yang kelima, yakni pembacaan maulid Nabi oleh Habib Zainal Abidin Al-Zufri, dilanjutkan mau'idhoh hasanah oleh Romo Kiai Haji Muhammad Nasihin. Acara yang keenam, yakni doa. Acara yang terakhir, penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan suratul Fatihah ala hadiniyah al-Fatihah. Acara yang kedua yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang akan dilantunkan oleh Ustaz Sofi, kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم وما بدلوا تبديلا. بسم الله Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara yang ketiga yakni pembacaan tahlil yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Abdullah Munif LC. Kepada Bapak Haji Abdullah Munif LC, waktu dan tempat kami persilahkan.